dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan akhafu alaikum sittah. Aku takutkan kepada kalian ada 6 perkara. Apa itu 6 perkara? Yang pertama, yang disebut pertama oleh Rasulullah SAW adalah imaratus sufaha. Apa itu imaratus sufaha? Sufaha itu jamak dari safi. Safi itu, istilah sufaha ini tersebut juga di dalam surat An-Nisa ayat 5. Wala tu'tus sufaha amwalakum. Begitu disebut di dalam surat An-Nisa ayat 5 itu. Apa itu sufaha atau safi? Safi adalah orang yang dia tidak memiliki kecakapan di dalam berpikir dan bertindak. Dalam konteks surat An-Nisa ayat 5 tadi itu, dilarang bagi kita menyerahkan harta kepada safi ini, orang yang tidak punya kecakapan berpikir dan bertindak. Karena itu kalau dia punya harta, kepadanya diberikan wasi, yaitu yang menuntun. Karena dia mendapatkan hijir, mendapatkan penghalang untuk dia melakukan transaksi jual beli, sewa menyewa, segala macam berkenaan dengan harta, oleh karena kelemahan kemampuan berpikir dan bertindak itu. Kelemahan berpikir, kelemahan memahami, kelemahan di dalam mencari solusi, yang kalau dalam bahasa lugas kita sekarang itu sering disebut dengan istilah dumu. Jadi imaratus sufaha itu adalah pemimpin yang bodoh, pemimpin yang dumu, pemimpin yang tidak memiliki kecakapan di dalam berpikir dan bertindak. Dan Rasulullah SAW jauh-jauh hari sudah mengatakan akhafu alaikum sittah. Aku takutkan terjadi pada diri kalian itu 6 perkara, dan yang pertama adalah imaratus sufaha, yaitu pemimpin yang bodoh atau pemimpin yang dumu. Jangan sekalian, ada sahabat yang bertanya, ma imaratus sufaha itu? Siapa itu pemimpin yang bodoh atau pemimpin yang dumu itu? Rasul mengatakan umara'u yakununa ba'di, yaitu pemimpin setelahku yang layak taduna bi haji, yang dia tidak mengambil petunjuk dari petunjukku. Wala yastannuna bi sunnati, dan dia tidak mengikuti sunnahku. Artinya dia tidak memegang petunjuk Rasulullah SAW. Kita tahu bahwa Rasulullah SAW memberikan petunjuk kepada kita dua, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan dia juga tidak mengikuti Sunnah Rasulullah SAW. Yang sekalian, inilah imaratus sufaha atau pemimpin yang dumu itu, atau pemimpin yang bodoh itu.